Oke uh, sambil kita menunggu sambil kita menunggu Pastor Randy diskit ada pengumuman tambahan dari kami di mana nanti pada besok hari atau pada Jumat malam tanggal 18 Februari 2022 uh, Nyur Melambai juga akan uh, mengadakan Vesper gabungan Vesper wilayah 8 yang akan dipimpin oleh Pastor Roy Pitoy. Masih dengan ID dan juga password yang sama dengan malam hari ini, dan akan diadakan pada jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita lihat di layar kita masing-masing, uh, judul untuk besok adalah Present Truth 2022. Uh, jadi diundang untuk semua, bukan hanya Pag Wilayah 8, tapi tamu-tamu juga diundang untuk bergabung. Dan untuk apa? Untuk pengumuman-pengumuman atau Bible study lanjutan untuk PAG juga bisa kita akses di Instagram dan juga Facebook dari PAG Wilayah 8. Selanjutnya akan ada juga Bible study pada hari Sabat atau hari Sabtu jam 4 waktu Indonesia Barat. Oke, saat ini pembicara kita sudah ready. So I would like to invite again Pastor Randy Skid and Pastor Roy to please share the message. Good morning, everyone. Selamat It's malam, saudara-saudara. It's a pleasure sudara -sudara. to be with you to do the work of God. Adalah satu kesenangan untuk bersama-sama dengan saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan.

Yesus mengatakan kepada setan, ada tertulis, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita harus hidup oleh setiap firman Allah, kata Alkitab. This is, this is the safest way to live. Ini adalah cara yang paling aman untuk hidup. There are many philosophies that we can choose from. Ada begitu banyak filsafat-filsafat yang dapat kita pilih. But the word of God. Tapi firman Allah is the only philosophy that will take you to heaven. Satu-satunya filsafat yang akan membawa saudara ke surga. And so today I will speak to you or we shall speak to you from the word of God. Jadi saat ini saya akan berbicara atau kami akan berbicara dari firman Allah. I hope everyone is well who's listening. Saya berharap semuanya sehat yang mengikuti you and your families. Saudara-saudara bersama dengan keluarga saudara. And since this program is originating from Indonesia. Dan karena ini berasal dari Indonesia, may God bless Indonesia. Semoga Tuhan memberkati Indonesia. Semoga Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin Indonesia that whatever decisions they make, bahwa setiap keputusan yang mereka buat, the gospel will go forward. Injil akan terus maju. Kalau ada orang dari negara yang lain, semoga Tuhan juga memberkati negara itu. Our subject for today a family business. Topik kita adalah urusan keluarga. Before I begin, I'll ask you very politely. Sebelum kita mulai, saya akan minta dengan sopan Please remember we're worshiping God. Ingat bahwa kita sedang berbakti kepada Tuhan. So wherever you are, preserve respect and reverence for God. Jadi dimanapun saudara berada, mari kita jaga kehormatan Tuhan. Kita bisa saja ada di Zoom, tapi Tuhan tetap kudus. The other thing I Hal berikutnya yang saya mau saudara lakukan adalah berdoa untuk kami sementara kami berbicara. Simply say in your heart, Lord, put your words in their mouths doakan secara sederhana Tuhan tolong taruh firmanmu di dalam mulut mereka I also want you to think as you listen to the message saya juga mau saudara berpikir sementara saudara mendengarkan pekabaran ini Bible, the Bible says in Isaiah chapter 1 verse 18 uh, kita berkata di dalam Yesaya 1 ayat 18 Come now and let us reason together, says the Lord. Mari kita berperkara, Firman Tuhan. So God calls upon us to think. Jadi, Tuhan mengundang kita untuk berpikir. Let us pray now. Mari kita berdoa sekarang. Bapak kami yang penuh kasih di surga, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. We thank you for the gift of life. Kami berterima kasih untuk... Kepemberian pemberian akan kehidupan. We thank you, God, that we can this way. Kami berterima kasih karena kami bisa bersekutu melalui Zoom. If we have you, us. Kalau kami telah berdosa kepada Engkau, ampuni kami. As Pendeta Roy dan hamba akan berserah kepadamu, Put your words in our mouths, I pray. Taruh firmanmu di dalam mulut kami. Give a simple language that the message may be understood. Berikan kami bahasa yang sederhana supaya pekabaran ini boleh dimengerti. Bless all those listening. Berkati semua yang mendengarkan. And if anyone listening is not Adventist. Dan kalau ada pendengar yang bukan anggota Advent bless that person in a very special way berkati orang itu dengan lebih istimewa lagi If anyone listening to us has covid-19 kalau ada yang mendengarkan dan terpapar dengan covid-19 heal that person i pray please tolong sembuhkan ya Tuhan in jesus name we pray amen di, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin our subject is a family business Kita family business Let us go to Luke chapter two we'll read from verse 46 Mari kita buka Lukas dua, ayatnya yang The book of Luke chapter two reading from verse 46 Lukas dua, ayat yang It came to pass that after three days they found him in the temple. and tiga hari mereka menemukan dia dalam bait Allah ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka and dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya and when they saw him they were amazed dan ketika mereka mendeng dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. And his mother said unto him, Dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka lalu kata ibunya kepadanya. Son, why hast thou thus dealt with us? Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Thy father and I have sought thee sorrowing. Bapamu dan aku sang, dengan cemas mencari engkau. Mary told Jesus. Maria berkata kepada Yesus. We have been looking for you for three days. Kami telah mencari engkau tiga hari lamanya. It has been three sorrowful days for us. Itu adalah tiga hari yang membuat kami susah. Why are you doing this to us? Kenapa engkau melakukan ini terhadap kami? Perhatikan dengan seksama jawaban Yesus kepada orang tuanya. Verse 49 of Luke chapter 2. Di dalam Lukas 2 ayat 49. And he said unto them, Jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Wish not that I must be about my father's business? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? To put it in simple language, Jesus said, Untuk menyederhanakan kalimatnya, Yesus berkata, Why are you looking for me? Kenapa kamu mencari aku? Why are you troubled? Mengapa kamu susah? Do you not understand Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Our subject is a family business. Topik kita adalah family business. And Jesus said he had to be doing his father's business. Dan Yesus berkata bahwa dia harus melakukan urusan ayahnya atau bapaknya. So this is indeed a family business. Jadi tentu saja ini adalah urusan keluarga. When God sent Christ to this earth. Ketika Tuhan mengirimkan Yesus ke atas dunia ini. Christ, Christ came to do the Father's will. Maka Yesus datang untuk melaksanakan kehendak Bapanya. This is the family business, doing the will of God. Ini adalah urusan keluarga yaitu melakukan kehendak Allah. In John chapter 6, verse Di dalam Yohanes 6 ayat 38. And I'll give those of you listening a few seconds to find it. John 6, verse Di dalam Yohanes 6 ayat 38 dan saya berikan kesempatan untuk mencarinya. These are the words of Jesus. Ini adalah kata-kata Yesus. For I came down from heaven sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku Jesus was very aware from a young age. Yesus sangat menyadari dari usia yang sangat muda that he was on this earth not for his own sake but to do the will of the father bahwa dia ada di atas dunia ini untuk melakukan kehendak bapanya. In John chapter 17. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Reading verse 4. Di mulai ayat 4. John 17 verse 4 the Bible says. Yohanes 17 ayat 4 Alkitab berkata. And this is Jesus speaking again. Dan ini Yesus lagi yang berkata. I have glorified thee on the earth. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. I say again. Saya mau ulangi lagi. Tujuan Yesus di atas dunia ini untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dan urusan bapa itu adalah injil dan segala sesuatu yang berhubungan dengan injil. Now if Jesus is our example, dan kalau Yesus adalah teladan kita, our life on earth must also be a part of the family business. Maka kehidupan kita juga di atas dunia ini haruslah melakukan urusan keluarga kita It is for us to Sangat penting bagi kita untuk memahami that as God Jesus to do his Sebagaimana Allah menuntut Yesus untuk melakukan uh, urusannya, kehendaknya Maka Tuhan juga menuntut kita untuk melakukan urusannya atau kehendaknya. Everything we do Segala sesuatu yang kita lakukan be done with the of God in mind. Harus dilakukan dengan memikirkan urusannya Tuhan. This is how Jesus lived. Inilah cara Yesus hidup. In John 8, Di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Di dalam ayatnya yang ke-9. words of Jesus kita kembali membaca kata-kata Yesus John chapter 8 verse 29. Di dalam Yohanes 8 ayat 29 And he that hath sent me is with me. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. The Father hath not left me alone. Ia tidak membiarkan aku sendiri. For I do always those things that please him. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya the dari ayat-ayat yang kita baca It is very clear sangat jelas that Jesus understood bahwa Yesus memahami his purpose on the earth tujuannya di atas dunia was to do the will of the Father, adalah melakukan kehendak Bapa in atau terlibat dalam urusan Bapa and that business is the gospel and all it involves. Dan urusannya adalah tentang Injil dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Injil. Because of sin. Oleh karena dosa. Our first instinct is to think of ourselves first. Maka insting kita yang pertama adalah memikirkan diri kita pertama. With that kind of a mind. Dengan pikiran We put everything before God. Kita uh, menaruh segala sesuatu di hadapan Allah. But if we call ourselves sons and daughters of God, tapi kalau kita menyebut diri kita adalah putra putri Allah, we have to change the way we think. Kita harus merubah cara kita berpikir. And all that we do, dan semua yang kita lakukan, we must ask the question. Kita harus menanyakan pertanyaan: "How does this contribute to the business of the father?" Bagaimana yang kita lakukan ini berkontribusi kepada kehendak Allah. In other words, Dengan kata lain, "How does this contribute to the gospel?" Bagaimana ini yang kita lakukan ini berkontribusi kepada Injil? Whether it is in the area of education. Apakah itu di dalam aspek pendidikan? We must ask the question. Kita harus bertanya pertanyaan, "Will this education I pursuing glorify God?" Apakah pendidikan yang saya sedang tempuh ini memuliakan Tuhan? If it is in the area of work, kalau itu berhubungan dengan pekerjaan, we must ask ourselves, kita harus bertanya kepada diri kita, "Will this work glorify God?" Apakah pekerjaan ini memuliakan Allah? If it's in the area of romance, kalau ini dalam romantika cinta we must ask, kita harus bertanya apakah hubungan percintaan ini memuliakan Allah saya harus ulangi this is how Jesus lived. inilah cara Yesus hidup everything segala sesuatu yang dia lakukan Was for the glory of the Father. Adalah untuk kemuliaan Bapanya. Dan semua yang kita lakukan. Segala sesuatu di bawah kekuasaan kita harus dilakukan untuk kemuliaan Bapa. Di dalam satu Korintus pasal yang ke-10. Ini salah satu buku dari Rasul Paulus. First Corinthians chapter 10 we'll read verse 31. Kita mulai ayat, baca di ayat 31. But before I say anything else, Tapi sebelum saya mengatakan selanjutnya, I will pray again saya mau lagi. Father in heaven continue to speak through us I pray. Di surga, tolong terus berbicara kepada kami. Give us the right words. Berikan kami kata-kata yang tepat. In Jesus name, amen. Di dalam nama Yesus, amin. The verses, Ayat ini mengatakan, Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Observe that the verse says whatever you do. perhatikan ayat ini mengatakan apapun yang engkau lakukan so there are no exceptions to this rule. jadi tidak ada pengecualian untuk aturan ini What God requires of us, apa yang Tuhan tuntut dari kita is that everything yaitu segala sesuatu yang kita lakukan must be for his glory And untuk kemuliaan Allah. If we think like that, kalau kita lakukan seperti itu, God will guide us to make the right Tuhan akan menuntun kita untuk membuat ke keputusan yang tepat. Tapi sangat mudah untuk mengutamakan urusan kita di atas urusan Tuhan. And we Dan kita lupa. That life is very short bahwa hidup itu pendek And really, all that we have is dan sungguh-sungguh apa yang kita miliki hanyalah hari ini Mari kita buka Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 By the way Luke was a medical doctor Dan saudara-saudara sebagai info Lukas adalah seorang dokter but the business of God was first in his life tapi urusan Allah adalah yang terutama dalam hidupnya. Luke two, from verse 16. Lukas pasal 2 ayat yang ke-16. Bible says the ground of a certain man brought forth plentifully. Alkitab berkata, uh, is it Luke 12, 16, sir? Yes. That's Lukas 12, ayat 16. Firman Tuhan berkata kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya. Oh tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. And he said, This will I do. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat: aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, so thou hast much up for many years. Jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Verse 20. Ayat 20. But God said unto him, Tapi firman Allah kepadanya, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. This man was making plans for his own life. Orang ini hanya memikirkan dirinya sendiri, rencana untuk dirinya sendiri. And he did not consider God. Dan dia tidak peduli kepada Tuhan. There's nothing wrong in making plans for one's life. Tidak ada yang salah dengan merencanakan kehidupan seseorang. But those plans should always be associated with the glory of God. Tapi rencana itu harus selalu terhubung dengan memuliakan Tuhan. Because this man planned without thinking of God. Karena orang ini berencana tanpa memikirkan Tuhan, the Bible calls him a fool. Alkitab menyebut orang ini orang bodoh. He was taking care of his business. Dia sedang mengurus urusan bisnisnya, Not the of God. Tapi bukan urusan Tuhan. But as our title says, <coughs> dan bagaimana judul kita? Our title is a judul kita adalah family business. Itu in artinya adalah saya dan saudara harus terlibat dalam urusannya Tuhan kalau kita ini adalah anak-anaknya so in Jadi orang ini menempatkan segala hartanya untuk masa depannya And he died that same night. dan dia mati pada malam itu juga the question becomes, what was the point? Jadi pertanyaannya ada apa gunanya? kalau kita menyebut diri kita adalah putra putri Allah, all that we do, semua yang kita lakukan, must be for the glory of God. Haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Now, some people believe. Ada orang-orang yang mempercayai if they put God first, kalau mereka mengutamakan Tuhan, they will not reach the goals they have set for themselves. Maka mereka tidak akan mencapai tujuan-tujuan yang telah te mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Tapi ini adalah satu kesalahan kalau berpikir seperti ini. Harus selalu ingat bahwa ada yang lebih daripada kehidupan di atas dunia ini. Ada kehidupan sesudah kehidupan di atas dunia ini. And the child of God must always think of the life to come. Dan anak Allah selalu harus memikirkan kehidupan yang akan datang so that decisions we make sehingga keputusan yang kita buat must not only be for this life bukan hanya untuk kehidupan di atas dunia sekarang but must also consider the life to come. harus juga memikirkan kehidupan yang akan datang. Now the Bible describes our present lives. Alkitab menggambarkan kehidupan sekarang kita. I like grass, seperti rumput. Grass is here today, gone tomorrow. Uh, rumput ada sekarang, besok layu. Our lives are short. Hidup kita singkat. But the life Christ has promised us is eternal. Tapi kehidupan yang dijanjikan oleh Kristus kepada kita adalah kekal. Let me explain it this way. saya mau terangkan dengan cara seperti berikut ini this is our present life. ini adalah hidup kita sekarang this little space. ini jarak yang kecil ini yang pendek ini eternal life is this. dan kehidupan kekal selebar ini And it really has no end. dan tidak punya batas If this is eternal life. kalau kehidupan kekal seperti ini And this is this present life. Dan inilah kehidupan sekarang. Where should we place our emphasis? Di mana yang kita harus utamakan? Where should we put our best energies? Di mana kita harus tempatkan energi terbaik kita? Our best energy should be to protect and preserve this. Energi yang terbaik kita harus untuk hidup yang kekal. Itu tidak berarti bahwa kita mengabaikan kehidupan yang sekarang. But when you compare this to that, Tapi ketika saudara membandingkan yang sekarang dengan yang akan datang, it tells us clearly, itu menyatakan kepada kita dengan jelas that this bahwa kehidupan yang sekarang not receive the emphasis we should give to that tidak boleh diutamakan seharusnya yang kekal yang kita utamakan. Inilah cara Yesus hidup. Kenapa saya mengatakan hal ini? Maybe to this now. Mungkin ada yang sedang mendengarkan pekabaran saat ini. Or who will to the Atau yang akan mendengarkan rekamannya. Perhaps you have a business. Mungkin saudara punya usaha. Dan setiap hari pikiran saudara dipenuhi dengan bisnis ini. Because you to succeed. Karena saudara mau sukses berbisnis. You want to generate income. Saudara mau mendapatkan penghasilan lebih. To take care of your family. Untuk memelihara keluarga saudara. And all of that is fine. Dan semua itu bagi But it is very important. Tapi adalah sangat penting. That you do not allow your mind to be so occupied by the business. Yaitu saudara jangan biarkan pikiran saudara hanya dipenuhi dengan ini saudara. That you forget the business of God. Sehingga saudara melupakan urusannya Tuhan, bisnisnya Tuhan. Let us take a look at some people who were focusing on business. Mari kita lihat orang-orang yang berfokus kepada bisnis mereka. Let us go to the book of Luke chapter 17. We'll read from verse 18, from verse 28, sorry. Luke chapter 17, reading from verse 28. Lukas 17 <laughs> mulai ayat 28. Our is a Ingat topik kita adalah family business. Itu adalah Uh, bisnisnya Tuhan untuk menyebarkan Injil. I hope you found Luke chapter 17. We shall read from verse 28. Saya harap saudara sudah temukan Lukas 17. Kita akan baca mulai ayat 28. Likewise also as it was in the days of Lot. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. They eat, they drive. Mereka makan dan minum. They bought, they sold. Mereka membeli dan menjual. They planted the mereka menanam dan membangun. tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Perhatikan apa yang mereka lakukan dan yang dikatakan oleh Alkitab. They did eat, they drank. Mereka makan dan minum. And that's for Itu penting untuk bertahan hidup. They planted, they it. Mereka membeli dan menjual. They bought, they sold. Mereka menanam dan membangun. Those are business Ini adalah bisnis, praktik bisnis. Mereka binasa. Karena sangat jelas bahwa bisnisnya Tuhan tidak penting buat mereka. What I'm trying to tell you. Apa yang saya ingin katakan kepada saudara. In everything you do, put God first. Dalam segala sesuatu yang saudara lakukan, utamakan Tuhan. Dan itu termasuk usaha saudara. Your education. Pendidikan saudara. In the book of Matthew chapter 6. Di dalam buku Matius pasal we'll yang we read verse 33. Kita ayat And you are all familiar with this verse. semua saudara pasti tahu ayat ini. Matthew chapter 6 reading verse 33. pasal ayat 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And all these things shall be added unto you. tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Observe the words of Jesus Christ, very clear, carefully. perhatikan kata-kata Yesus Kristus dengan seksama But seek ye first the kingdom of God. Put God first tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah utamakan Tuhan always selalu and all these things shall be added unto you maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu what god is telling us apa yang tuhan katakan di sini god understands we have secular activities to do tuhan memahami bahwa kita memiliki kegiatan sekular He is aware of that dia tahu itu but in order for all that we do to have true meaning god must come first tapi supaya apapun yang kita lakukan itu betul-betul bermakna kita harus utamakan Tuhan what do i mean by have true meaning apa yang saya maksud betul-betul memiliki makna yang sesungguhnya our lives have true meaning when our lives are moving towards the kingdom of god hidup kita berarti ketika kehidupan kita bergerak ke arah kerajaan surga. Let me say that differently. Saya mau katakan dengan cara yang berbeda. Our lives have true meaning. Hidup kita memiliki makna yang sesungguhnya. When our lives are lived for the business of God. Ketika hidup kita diarahkan untuk bisnisnya Tuhan. If you're a student in college, university, kalau saudara adalah mahasiswa di universitas, tanya diri saudara sendiri, bagaimana saya menggunakan pendidikan ini untuk kemuliaan Tuhan? Kalau saudara sudah bekerja, bagaimana karir yang saya telah pilih ini memuliakan Tuhan? If you're considering getting into a relationship, kalau saudara sedang mempertimbangkan untuk memulai satu hubungan. Tanyakan pertanyaan ini. How will this glorify God? Bagaimana hubungan ini akan memuliakan Tuhan? This is the way God wants us to live. Inilah yang Tuhan inginkan kita hidup. Is it when God made Adam and Eve? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, He made them in His image. Dia membuat mereka sesuai dengan citranya. His likeness. Sesuai dengan gambar rupanya. What does that mean for us? Apa itu artinya bagi kita? God's intention was. Hmm, yang Tuhan inginkan adalah. That Adam and Eve would reflect Him in everything they did yaitu Adam dan Hawa akan merefleksikan Tuhan dalam segala yang mereka perbuat. Ini tidak berubah walaupun dosa telah memasuki dunia. It is still God's Masih menjadi kerinduan Tuhan. God still it. Tuhan masih tetap menuntut. That in all that we do, bahwa dalam segala yang sesuatu yang kita lakukan, We think of him first. kita memikirkan Dia terlebih dahulu And thereby glorify him. dengan begitu kita akan memuliakan Dia. It is very important to understand. Sangat penting untuk memahami, kita tidak ah, di dunia ini untuk kepentingan diri kita sendiri, Even before sin. bahkan sebelum dosa. Humanity was not made for its own sake. Manusia tidak diciptakan untuk kepentingan dirinya sendiri. We were made for the glory of God. Kita akan hidup untuk kemuliaan Tuhan. But because of sin, tapi dosa, we live our lives for our own glory. Kita hidupkan kehidupan kita untuk kemuliaan diri kita sendiri. And our children observe us. dan anak-anak kita memperhatikan kita And they the same dan mereka mengembangkan uh, sikap seperti itu go to the book of Isaiah, 43. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-43 is <coughs> Yesaya adalah salah satu nabi besar di dalam Alkitab. Chapter 43, we read verse 7. Di dalam Yesaya 43 ayat 7 Al praise again. Saya mau berdoa sekali lagi. May God in heaven continue to speak through my brother and me in Jesus name I pray. Amen. Sekali lagi Tuhan terus berbicara melalui hamba dan peneroi dalam nama Yesus. Amin. Listen carefully to the reason why God made Adam and Eve or mankind. Perhatikan dengan seksama alasan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan manusia. I have created him for my glory. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Listen again. Dengarkan sekali lagi. I have created him for my glory. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Indonesia has ambassadors all over the world. Indonesia memiliki duta besar di seluruh dunia. Those ambassadors are not in those countries for their own sake. They are there for the glory of Indonesia. They must say what the Indonesian government says. Mereka harus mengatakan apa yang dikatakan oleh pemerintah Indonesia. They must the of the mereka harus mempromosikan program-program dari pemerintah Indonesia. If they do not do that, Kalau mereka tidak melakukan itu, they are not good and they will be Mereka bukan duta besar yang baik dan mereka akan ditarik. We are ambassadors from God to this world kita adalah duta besar Allah kepada dunia ini. Everything we do and say. Apapun yang kita lakukan dan katakan the of God. Harus mempromosikan pemerintahan Allah. And so Isaiah 43 verse 7 says, Jadi Yesaya 43 ayat 7 katakan. I Saudara-saudara, uh, boleh kita uh, tetap berdoa dalam hati kita masing-masing supaya uh, Elder Randy Skit dapat join kembali karena sepertinya ada masalah teknis yang terjadi. Sehingga uh, beliau atau Pendeta Randy terkick terkik dari Zoom meeting ini. di mohon doanya masing-masing kita sambil menunggu di room Zoom ini. Mute, sir. Can you hear me now? Yes. All right. We were in Isaiah 43, Kita tadi ada di Yesaya 43, ayat 7. Because we had a break, let's pray again. Mari kita berdoa sekali lagi. Father in heaven, we thank you the problem has been fixed. Bapa di surga, kami berterima kasih masalahnya Can sudah di. Continue, continue to speak through us in Jesus' name. Amen. Teruslah berbicara melalui kami di dalam nama Yesus. Amin. We have read in Isaiah 43 verse 7, I have created him for my glory. Kita telah baca Yesaya ya, 43 ayat 7, aku telah menciptakan mereka untuk kemuliaanku. In the book Conflict and Courage, page 21, paragraph 5. Di dalam buku Conflict of Courage halaman 21 paragraf yang kelima. Ellen writes these words. Ellen White mengatakan kata-kata berikut ini. God created man for his own glory. Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya. If you read the 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 Psalm, Psalm 23, let's go there. Psalm 23. Kalau kita membaca Mazmur 23 Psalm 23 we read from verse 1. Mazmur 23 kita akan baca mulai ayat 1. Alkitab berkata, The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. He makes me to lie down in green pastures. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. He leads me beside the still waters. Ia memimpin aku ke air yang tenang. He restoreth my soul. Ia menyegarkan jiwaku. He leadeth me in the paths of righteousness. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. For his name's sake. Oleh karena namanya. Let's read that final statement again. Mari kita ulangi kalimat yang terakhir itu. He leadeth me in the paths of righteousness. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Righteousness is doing what's right. Jalan yang benar itu adalah melakukan yang benar. And the Bible said God guides us in the path of right doing for his sake. Dan Alkitab mengatakan Tuhan menuntun kita di jalan yang benar dan melakukan yang benar oleh karena namanya. Or for his glory. Untuk kemuliaannya. When we do what is right. Ketika kita melakukan apa yang benar. God is glorified. Maka Tuhan dimuliakan. When we do what is wrong, ketika kita melakukan apa yang salah, God is attacked. Maka Tuhan diserang. And so the Bible says he leads us to do what is right for his name's sake or for his glory. Jadi Alkitab mengatakan bahwa dia menuntun kita di jalan yang benar untuk kemuliaannya atau untuk namanya. Now our subject is family business. Dan topik kita adalah family business. God wants you and me to be involved in his family business. Tuhan mau saudara dan saya untuk terlibat dalam urusan keluarganya. And that is the business of the gospel. Dan itu adalah bisnis Injil. And so Jesus said to his parents on earth. Jadi Yesus mengatakan kepada Uh, orang tua dunianya I must be about my Aku harus berada dalam urusan uh, bisnis orang tuaku, ayahku Dan saudara dan saya juga harus terlibat dalam urusan eh uh, bapak kita We have to go to work Kita harus bekerja ada yang harus sekolah. Kita harus memelihara keluarga kita. Lakukan semuanya itu sebagai bagian dari melakukan urusan Tuhan. Mengapa kita saudara dan saya harus lakukan itu? Because we were placed on this earth for the glory of God. Karena kita ada di atas dunia ini untuk memuliakan Tuhan. When we make God first. Ketika kita menjadikan Tuhan yang pertama. When God's business becomes our business. Ketika urusan Tuhan atau bisnis Tuhan menjadi bisnis kita. Here is what God can do for us in this life. Inilah yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Let's go to the book of Job. Mari kita pergi kepada buku Ayub di dalam Ayub pasal yang pertama. Mari kita baca mulai dari ayat 6 pasal yang pertama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka datanglah juga iblis. And Satan came also among them. Uh, datanglah juga iblis. And the Lord said unto Satan, Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Then the Lord and said, lalu jawab iblis kepada Tuhan, Does Job fear God for not? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Not thou made a hedge about him? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? About his house? dan rumahnya? About all that he on every side. Serta segala yang dimilikinya? Thou hast the work of his hands. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. And his substance is increased in the land dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu The devil told God Setan berkata kepada Tuhan, You have blessed God, you have blessed Job in everything he has done. Engkau telah memberkati Ayub dalam segala yang dia kerjakan. Why did God do that? Mengapa Tuhan melakukan itu? Because God's business was Job's business. Karena bisnisnya Tuhan juga adalah bisnisnya Ayub. God was first in the life of Job. Allah adalah yang pertama dalam kehidupan Ayub. And God bless him. Dan Tuhan memberkati dia. My listening friends, saudara-saudara uh, yang kekasih, if you're running a business, kalau saudara memiliki bisnis, your business must be expression of your relationship with God. A Bisnis saudara haruslah merupakan refleksi Dari hubungan saudara dengan Tuhan, Let me say that again. saya mau katakan sekali lagi: "The same way when we are in church, cara yang sama ketika kita berada di surga, we are worshiping God. kita uh, ada di gereja, kita sedang berbakti kepada Tuhan. When we run and conduct our business, it should also be an act of worship to God." Ketika kita melakukan bisnis kita itu juga haruslah satu tindakan perbaktian kepada Tuhan. Business and religion must not be two separate things for the Christian. Bisnis dan agama tidak boleh menjadi dua hal yang berbeda bagi seorang Kristen. They must be the same thing. Itu harus sama. The same way when we sit in church seperti kita duduk di gereja. Someone may say that's how he worships. Oh, seseorang bisa katakan itu berbakti. When he's in church. Ketika dia ada di gereja. Someone watching us in our office at work. Ada orang yang memperhatikan kita ketika kita bekerja di kantor. Should also say. Dapat juga berkata. He is worshiping God. Dia juga sedang berbakti kepada Tuhan. Karena dia melakukan urusan usahanya sesuai dengan prinsip Alkitab dan dia melakukannya uh, demi kemuliaan Tuhan. We are children of God seven days a week. Kita adalah anak-anak Allah tujuh hari dalam satu minggu. We must glorify God every waking moment. Kita harus memuliakan Tuhan setiap saat. This is what God desires for us. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. This is being a part of the business of God. Ini adalah dalam business Tuhan. And Jesus said, I must be about my father's business. Dan Yesus berkata bahwa saya harus ada di dalam bisnis uh, Bapa. Kita harus memiliki determinasi yang sama. I must be about my Saya harus ada di dalam bisnis Bapa. In the office. Di kantor. At school. Di sekolah. In the community di masyarakat And at home. di rumah I must be about my father's business. Saya harus terlibat dalam bisnis Bapak. Saya mau mengadakan panggilan malam ini buat saudara commit your business to God. Serahkan bisnis saudara ke dalam tangan Tuhan. Give your education to God. Berikan pendidikan saudara kepada Tuhan. Give your family to God. Berikan keluarga saudara kepada Tuhan. Let your life be a part of the business of God. Biarlah kehidupan saudara adalah bagian bisnisnya Tuhan. Let God be the boss. Biarkanlah Tuhan menjadi bosnya. And let us work for God. Dan mari kita bekerja bagi Tuhan. In all that we do. Dalam segala yang kita kerjakan. Let us be a part of the family business of God. Biarlah kita menjadi bagian dari bisnisnya Tuhan. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, we thank you for calling us to a very high standard. Bapak Surgawi, terima kasih untuk memanggil kami ke standar yang tinggi. We frequently fall from that standard. Kami sering jatuh dari standar itu. But you will never lower your standard to reach us. Tapi engkau tidak pernah menurunkan standarmu untuk menjangkau kami. You will provide power to raise us up to that standard. Kau akan menguatkan kami untuk memenuhi standarmu. Dan standar itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dalam segala yang kami lakukan. Inilah bagaimana kami menjadi bagian dari bisnis Allah. If there's someone listening to us now, they God. Kalau ada yang mendengarkan kami saat ini ya Tuhan. Who has been putting his or her business ahead of yours. Yang telah menempatkan bisnisnya lebih utama dari bisnismu. Let that person make a change right now. Biarlah orang itu berubah saat ini. And commit his business, his education, his family to God. Dan menyerahkan bisnisnya, hidupnya ke dalam tanganMu. Always for your glory. Selalu untuk kemuliaanMu. Bless all those who heard. Biarlah semua yang mendengarkan. Watch over your people as they prepare to sleep tonight. Uh, jagalah umat-umatMu sementara mereka beristirahat malam ini. In Jesus' name we pray. Amen. Di dalam Yesus kami berdoa, Amin. Okay. Praise God. Recording stopped. Thank you Elder Skid and Pastor Roy yeah. Praise God. Marilah kita melakukan semuanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. So now we will have our question and answer session. Jadi untuk beberapa menit kedepan ini kita akan membuka ruang tanya jawab. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Elder and kid, boleh langsung chat via uh, chat ataupun bisa mengajukan raise hand untuk di-unmute oleh admin. Jadi untuk beberapa menit ke depan kepada saudara-saudara yang ingin bertanya, kami persilahkan. So, if anyone of you would like to uh, ask question to Elder Randy skip you may raise your hand or chat in the chat column. Oke, okay, uh, Pendeta Roy, nanti kalau ada pertanyaan, boleh nanti minta tolong di-translate ke Elder Randy Skid. Ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat, di mana Ayub berbicara dengan Allah waktu itu? Okay, the first question, Elder, uh, where did Job talk to God at the time? Where did Job talk to God? Yes. I don't understand. Where did Job talk to God? I don't understand the question. Uh, let me repeat. Uh, okay. uh, boleh diperjelas yang bertanya uh, apa maksudnya kapan Ayub berbicara kepada Tuhan? Uh, di mana di mana Ayub berbicara dengan Allah waktu itu? Where did Job talk uh, with God at the that time? That's the question. Job or Satan? Uh, apakah yang dimaksud ini Ayub atau Setan ya? Mungkin yang dimaksud adalah Setan ya? Oh, uh, yeah, I think uh, Satan, sir. Okay. Well, before I answer, let's pray. Uh, Father in heaven, give me wisdom to answer your people properly in Jesus' name, Amen. Okay. Now. <laughs> Before Jesus died on the cross, uh, sekarang Satan, sebelum Yesus mati di kayu salib, Satan was able to go back and forth to heaven. Setan dapat pergi bolak-balik ke surga. Now, if you read Job 1, verse 6, Kalau saudara baca di dalam Ayub 1 ayat 6, the, Bible says the sons of God came to present themselves before God. Alkitab berkata pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan If you look at verse one of chapter two, uh, kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua ayat satu, the Bible says there was another time when the sons of God came to present themselves. Each time Satan came. Alkitab uh, kita berkata pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka juga datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. When God asked Satan where you coming from, he said the earth. Ketika Tuhan bertanya kepada iblis dari mana engkau? Iblis berkata kepada Tuhan, dari dunia, dari bumi. Jadi putra-putra Allah bisa saja berasal dari dunia yang lain yang tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi setan datang mewakili dunia ini. But after Jesus died on the cross when he gave his life. Tapi sesudah Yesus mati di kayu salib, Satan could no longer go back to represent this earth. Setan tidak bisa lagi ke surga untuk mewakili dunia ini. Because by paying the price for sin, by his death and resurrection. Oleh karena uh, dia membayar uh, atau menebus dosa dengan hidup dan mati di bagi dosa, Jesus became the legal representative of this world. Yesus menjadi wakil yang resmi dari bumi ini. So let me say again, after Jesus died, Satan could no longer go back to those meetings. So when Satan spoke to God, he went to heaven to speak to God. Whether he spoke face to face is another matter altogether, but he went back to heaven and met with all the other sons of God. Jadi, Sebelumnya setan bisa ke surga soal dia berbicara muka dengan muka itu persoalan yang lain tapi dia dapat pergi ke surga. When Jesus died, Satan could no longer go back to heaven. Ketika Yesus mati maka setan tidak bisa lagi datang ke surga. Alright, what's the next question? Uh, next question. Uh... Oke, okay. uh, ada. Pertanyaan yang masuk ke chat saya, uh, so here's the question: how do we know that we're doing the will of God? Very good question. We know we're doing the will of God when what we do is consistent with what the word of God says. Jadi, pertanyaannya adalah, uh, bagaimana kita tahu itu kehendak Allah? Bagaimana kita tahu bahwa kita melakukan kehendak Allah? Kita tahu bahwa kita melakukan kehendak Allah ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman-Nya. Yang pertama kita harus mau melakukan kehendak Allah. We need to kita harus memahami ini itu sebabnya kita ada di atas dunia ini untuk melakukan kehendak Allah. In Psalm 25 verse 4. Di dalam Mazmur 25 ayat yang keempat ini yang dikatakan oleh Alkitab. Uh, yeah, Show right. me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Psalm 25, verse 4. Yeah, Show me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Lead me thy Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. So we ask God to direct us. Jadi kita minta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan. But how does God direct us? Tapi bagaimana Tuhan menuntun kita? Let's go to Psalm 32. Let's read verse 8. Mari kita buka Mazmur 32 ayat 8. That verse tells us. Uh, ayat ini mengatakan. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eyes. Aku hendak mengajar dan menunjukkan ke kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. So God has promised to guide and direct us. Jadi Allah berjanji untuk menuntun dan mengarahkan kita. But I ask the question again, how does he do that? Uh, tapi saya bertanya lagi, bagaimana dia melakukan hal itu? Psalm 119, verse 105. Psalm 119, verse 105. We'll answer that question.

Di dalam kehidupan kita dan penurutan kita setiap hari, Tuhan akan mengarahkan apa yang harus kita perbuat. That's why Jesus said, Itu sebabnya Yesus berkata, "Man should live by every word that proceeds out of God's mouth." Manusia harus hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi, supaya kita tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita harus pelajari Alkitab.

Adalah kehendak Tuhan, saudara, mengembalikan persepuluhan. It is God's will that you forgive those who've hurt you. Adalah kehendak Allah bagi saudara untuk mengampuni orang yang menyakiti saudara. It is God's will that you apologize to those you've hurt. Uh, adalah kehendak Tuhan, saudara, meminta maaf kepada orang yang saudara telah sakiti. It is God's will that you raise your children in the knowledge of God. Adalah kehendak Allah, saudara, membesarkan anak-anak saudara dalam uh, kehendak Tuhan. It is God's will that you care for your body by how you eat, and drink, and dress. Adalah kehendak Allah, saudara, menjaga tubuh saudara, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. It is God's will that you serve the church with your talents. Adalah kehendak Tuhan, saudara, me, uh, melayani gereja dengan talenta saudara. All of these are parts of God's will. Uh, semua ini adalah bagian dari kehendak Allah. That we already know but very often we don't do. yang kita sudah tahu tapi sering kita tidak lakukan. If I do not know parts of if I don't do those parts of God's will that I already know. Kalau kita tidak melakukan bagian dari kehendak Allah yang sudah kita ketahui, why should God reveal any more of his will to me? Um, mengapa Tuhan harus menyatakan kendaknya yang lain lagi untuk saya? Supaya kita bisa lebih memahami kehendak Allah bagi kita, kita harus menunjukkan kepada Allah bahwa kita setia dengan melakukan apa yang sudah kita ketahui sebagai kendak so Allah. Jesus, Jesus tells us, Yesus mengatakan kepada kita. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. Uh, siapa yang setia dalam perkara yang kecil akan setia juga dalam perkara yang besar. Let me say it this way. Uh, saya mau katakan dengan cara yang berbeda. It is God's will we return a tithe, but we don't do it. Adalah kehendak Tuhan kita mengembalikan perpuluhan, tapi kita tidak lakukan. It is God's will we do not take exams on Sabbath, but we still do. Adalah kehendak Tuhan bahwa kita tidak mengikuti ujian pada hari Sabat, tapi kita tetap lakukan. It is God's will we stop gossiping in the church, but we still do it. Kita adalah kehendak Tuhan kita berhenti bergosip di gereja, tapi kita masih lakukan. We don't do all of these things. Kita tidak melakukan semuanya ini. Then we say to God, uh, saya uh, again sir. Then we tell God. Kemudian kita berkata kepada Tuhan. Show me this or that. Uh, saya ini atau itu, Tuhan. And God says to us. Uh, dan Tuhan berkata kepada kita, Go and do those things you know first. Then I'll show you something else. It is God's will that you not be involved with someone outside of the church romantically. Adalah kehendak Tuhan bahwa saudara tidak terlibat secara romantis dengan orang di luar gereja. Fix that problem. Uh, selesaikan dulu masalah itu. Dan Tuhan akan menunjukkan aspek yang lain dari kehendaknya. And so one way to have God's will Jadi salah satu cara untuk mengetahui kehendak Tuhan is to do what we already know that we ought to be doing. Uh, adalah melakukan apa yang sudah kita ketahui dan yang kita harus lakukan. Next question. Pertanyaan berikut. Oke, okay, thank you Pastor. Uh, next question. We, we often fall in doing our business in line with God's business. Can we still do our business for His glory without feeling, without falling? christian will fall from time to time sometimes we fall sometimes we throw ourselves down you can do god's work in doing that you may fall it is not god's fault but when you fall you get up that's why there's forgiveness that's why there's the blood of christ you get up you confess you move forward that is growth yes the christian will fall but he or she does not need to remain fallen get up by the power of god and keep going keep in your mind in your heart a determination to glorify God in whatever you do. Oke. Okay, so, mm -hmm. ya. Yeah. Jadi pertanyaannya adalah uh, kita uh, dalam bisnis kita kita tidak melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Begitu ya, misal uh, apa yang harus kita lakukan? Uh, jawaban uh, dari uh, can you sum up sir in a short sentence? Oh, yes, what I, just forgot, say, I forgot there was transmission. Sorry. <laughs> yeah. All I'm saying is this: the Christian will fall sometimes. Orang-orang Kristen akan jatuh kadang-kadang, but the Christian must get up with the power of Christ. Tapi orang Kristen harus bangun dengan kuasa dari Tuhan Yesus. And keep going. Dan terus maju. And the power to keep going. Dan ku kekuatan untuk terus maju. Is the word of god Ada di dalam firman Tuhan Tapi harus ada dua hal yang dilakukan the word must be studied and obey. Firman itu harus dipelajari dan dituruti Next question Pertanyaan berikut Oke, okay, uh, pertanyaan berikut How do I know if I'm in the middle of putting my business ahead of him Like Do I get an alert on it? Is there any reference passage story in the Bible which is in line with that? Oke, okay, pertanyaannya adalah uh, bagaimana saya mengetahui bahwa saya telah mengutamakan bisnis saya daripada bisnisnya Tuhan? Apakah ada perikop atau ayat di dalam Alkitab soal ini? Begitu ya, misal. Uh, terus apakah ada pertanda bahwa Iya, apakah tidak. ada tanda bahwa saya sudah salah begitu ya? Ya. Ya. Apakah ada contoh di Alkitab? If I understand the question carefully or correctly, uh, yang saya pahami kalau ini salah tolong dikoreksi dari pertanyaannya adalah. We must regularly examine whatever it is we're doing. Uh, kita harus secara reguler mengevaluasi apa yang kita lakukan

bahwa kita sedang uh, tidak sejalan dengan kehendak Tuhan dalam melakukan bisnis itu But we're very unlikely to drift. Uh, tapi kita sangat mungkin uh, untuk uh, berjalan tidak sesuai If we always keep on our minds, kalau kita terus taruh di dalam pikiran kita the glory of God. Uh, kemuliaan Tuhan. Kita sulit untuk akan uh, keluar dari jalur kalau kita taruh selalu kehendak Tuhan atau kemuliaan Tuhan. Let me tell you this story. Uh, saya mau ceritakan uh, cerita berikut ini. A man came to me years ago. Ada seorang yang datang kepada saya beberapa tahun yang lalu. I was doing some in a Sedang berkhotbah di satu negara. And the man's business was selling cars. Dan bisnis orang ini adalah jualan mobil. Dan dia ber menyatakan kepada saya dia punya bisnis ini dan dia mau Tuhan memberkati. And I said to him, dan saya berkata kepada dia, Your first purpose is not to sell cars. Mm, maka tujuan utama kamu haruslah jangan jualan mobil. Your first purpose is to represent God. Tapi eh uh, tujuan utama kamu haruslah mewakili Tuhan. So that when people come into your business. Jadi ketika orang datang eh uh, ke tempat usahamu do not see them first as customers. Jangan lihat mereka eh uh, yang pertama sebagai eh uh, pelanggan. See them as candidates for the kingdom of God.

Memuliakan Tuhan sebagai usahamu yang pertama, jadi bahkan ketika seorang datang ke tempat usahamu dan pergi tanpa membeli mobil, tanpa membeli mobil orang itu harus pergi dengan pemahaman atau pengetahuan bahwa saya telah bertemu seorang Kristen. This is always the most important point. Dan ini akan selalu menjadi yang terpenting. Kalau saudara jualan buah-buahan di pinggir jalan. The principle is the same. Maka prinsipnya sama. Someone dealing with you. Ada yang datang kepada saudara. Should realize he is dealing with child of God. Dia harus menyadari bahwa dia telah berurusan dengan anak Allah. This is functioning with the mindset of heaven. Ini adalah pikirannya surga. We cannot have a secular mind during the week and a spiritual mind on Sabbath. Kita tidak boleh memiliki pikiran dunia dan memiliki pikiran rohani pada hari sabat. The spiritual mind we have on Sabbath we must have on Wednesday, Tuesday, and Monday. Pikiran rohani yang kita miliki pada hari Sabat kita harus miliki pada hari Rabu, hari Selasa, dan hari hari Senin. So that our business becomes an act of worship. Sehingga bisnis Literally. kita juga adalah satu peribadatan. And God will bless it. Maka Tuhan akan memberkati. Now the devil can also bless people. Uh, setan juga bisa memberkati orang-orang. Ada banyak orang yang tidak peduli tentang Tuhan tapi sepertinya mereka berhasil. remember the success Tapi ingatlah bahwa keberhasilan yang Tuhan mau berikan kepada saudara beyond this little life. Uh, ada di dalam kehidupan yang sekarang yang pendek ini. It extends to the life to come. Dan juga sampai kepada kehidupan kekal yang akan datang. Apapun berkat yang setan bisa berikan kepada seseorang, berkat-berkat itu, itu hanya untuk kehidupan yang pendek sekarang ini. Pilihlah berkat Tuhan dengan melakukan caranya cara Tuhan. <tuh> ha ah, prinsip yang terpenting di dalam bisnis untuk orang kristen it's not profit. bukanlah keuntungan But biblical principle. tapi prinsip-prinsip alkitab dengan kata lain lebih baik kehilangan uang dengan jujur daripada mendapatkan uang dengan cara tidak jujur Next question. Pertanyaan berikut. Okay, thank you. Uh, next question will be in Indonesia. Jadi uh, jika bisnis yang saya kerjakan sekarang tidak membuat saya bahagia, banyak stres dan perselisihan, ingin rasanya berhenti. Apa yang harus saya lakukan? Kelihatannya menjadi pendeta seperti anda sangat bahagia. Apa saya harus ganti bidang saya? Okay. If the question is if we, uh, it seems that the business that I'm doing now, uh, I'm not enjoying. Uh, to be a pastor like you seems uh, you you look very happy. What shall I do? What should I do? Is that correct, Michelle? Yeah, should I change my what do you call it? Should I change my main job? into pastor or anything else? God has not called everyone to be a preacher. Uh, Tuhan tidak memanggil semua orang un untuk berkhotbah. God calls us to do different things. Uh, Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang berbeda. When you're doing what God calls you to do, the happiness will show on your face. Ketika saudara melakukan apa yang merupakan panggilan Tuhan bagi saudara, maka kebahagiaan akan Tampak di wajah saudara, "You should ask God, 'How is my present business glorifying God?'" Uh, saudara harus bertanya kepada Tuhan, uh, "Bagaimana usaha saya akan memuliakan Tuhan?" This present business I am doing. Do I have time for God? For the study bisnis, of the Bible? Bisnis yang saya sedang lakukan ini, apakah

Tapi saudara tidak harus menjadi pendeta. Saudara bisa uh, jadi pebisnis, bisa jadi seorang petani ataupun seorang mekanik. The point is to do it for God's glory. Uh, yang penting adalah saudara lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. If you're not happy with what you're doing, kalau saudara tidak bahagia uh, dengan apa yang saudara kerjakan, ask God to show you. Mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada saudara. Why you unhappy. Mengapa saudara tidak bahagia? dan kalau itu memang membuat saudara tidak bahagia, rubahlah apa yang saudara lakukan. But even though you may not be happy with what you're doing, Dan <laughs> kalaupun saudara tidak bahagia dengan apa yang saudara lakukan, you should still do it to the best of your ability. Saudara tetap harus lakukan itu sesuai dengan kemampuan terbaik saudara. Uh, sementara saudara menunggu Tuhan menunjukkan kepada saudara jalan yang lain. Saudara so tidak bisa katakan karena saya tidak bahagia maka saya asal-asalan aja kerja. The Bible says whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, do the best you can. Alkitab berkata, "Apapun yang ditemui oleh tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya." make sure there is no area in your life where you are disobeying God. Pastikan juga bahwa tidak ada area dalam kehidupan saudara di mana saudara tidak menuruti Tuhan. All right. anything else? Apakah okay. masih ada? We still have uh, around three to four more questions. Uh, pertanyaan selanjutnya. Kalau kita lihat saat ini, justru mereka yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka, hidupnya baik-baik saja, dan bahkan mereka tidak menjalankan ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Oke, okay, the question is, uh, if we look today around us, there are many people who don't put God first in their business, but they look... Uh, uh, They seems to be okay. How can this possible? Well, let's pray. Right. Let's pray again, Father, as we continue answering questions. Tell us what to say in Jesus' name. Amen. That's true. Uh, <coughs> itu it benar. That problem, uh, kita punya masalah itu. If you read Psalm 73, the first three verses. Kalau saudara baca Mazmur 73, puluh tiga tiga ayat yang pertama. Jesus hampir kehilangan imannya dengan melihat orang jahat makmur. Job also had a similar problem. Uh, Ayub juga punya masalah yang sama. In Job chapter 21, di dalam uh, Ayub 21 from verse 7 to verse 13. Uh,

Itu It adalah kemakmuran yang berlanjut sampai ke dalam kehidupan yang akan datang. We cannot restrict our vision just to this life. Kita tidak bisa batasi pandangan kita hanya kepada hidup sekarang. There's more to life than business success. Ada yang lebih dari sekedar berhasil dalam usaha. God is a God of success. Allah adalah Allah atas keberhasilan. But of sin, tapi karena dosa, the God wants for us. Uh, maka uh, keberhasilan yang terutama yang Tuhan mau bagi kita he is a place in his when he comes. adalah mendapatkan tempat di dalam kerajaannya ketika dia datang. So do look at how the is doing. Jadi, jangan lihat bagaimana, um, um, makmurnya orang yang tidak percaya. Your business is between you and God. Uh, urusan saudara adalah antara saudara dengan Tuhan. Am I God in my business? Apakah saya memuliakan Tuhan di dalam, uh, usaha saya? Leave the rest to God, dan biarkan, uh, yang lain-lain itu ke dalam tangan Tuhan, because if you look at the wicked. Karena kalau saudara melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bisa saja saudara akan mengadopsi metode mereka. Because by beholding we become changed. Karena dengan memandang kita berubah. So behold spiritual principles. Jadi, perhatikanlah prinsip-prinsip rohani. Because the ways of God And the ways of this world are absolutely different. Karena jalannya Tuhan dengan jalannya dunia ini sangat-sangat berbeda. All right, next question. Pertanyaan berikut. Oke, okay, uh, untuk pertanyaan selanjutnya ada yang mengajukan uh, raise hand, yaitu Pak John. Boleh langsung unmute dan mengajukan pertanyaan. Izin, pak Pendeta, dan ya. aja saya Maaf om John suaranya kurang jelas kurang kuat kerenyah. Sudah. Sudah oh, jelas. Oh. Pak. Iya, lebih keras, uh, sudah lebih keras dari yang tadi. Saya mau ambil dulu sebelum pertanyaan saya, saya mau ambil dulu di buku Ahayu. Yang 8 dan 9 tadi diuraikan oleh Pak, apa itu, Pak? Pendeta ya? Iya, iya. Jadi di pasal 8 itu, kan Tuhan bertemu dengan Iblis. Iya. Dan Tuhan mengatakan bahwa oleh Iblis bahwa janganlah kau sentuh-sentuh Ayub itu. Ya, karena dia itu adalah orang yang saleh dan jujur. Tidak ada satupun di muka bumi ini dia saleh dan jujur. Dan dia selalu takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian di ayat 9 ini, jawab Iblis kepada Tuhan. Apakah dengan mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi kalau Ayub tidak dapat apa-apa, jadi dia kan ini Ayubnya kan orangnya kaya, banyak saja banyak. Jadi iblis bilang kalau dia nggak kaya misalnya, ya dia nggak kaya dan dia banyak apa nah, apakah dia takut akan Tuhan? Nah, kemudian di sini di ayat 12 ini kuncinya dan firman Tuhan kepada iblis itu. Nah, dalam kuasa Bu dan segala yang dipunyanya ada dalam kuasamu. Jadi Tuhan kerahkan dia kepada iblis. Nah, sehingga apa terjadi? Ayub menjalani kehidupan yang panjang dalam penderitaan yang panjang. Suffering, long suffering. Ya, hidupnya hidup. Nah, pertanyaan saya, kok kenapa uh, Tuhan kasih kesempatan kepada Iblis untuk membuat Ayub ini menderita dalam kehidupan? Meskipun di akhir, akhir ayat ini, ayat Ayub, ayub ini, buku Ayub ini, dia dikembalikan juga dua kali lipat dari itu. Tapi itu berkepanjangan kan dia menderita itu sakit ke atas dua. Terima kasih. Oke. Okay. Ya saya sudah paham pertanyaannya. So the question is, why God let uh, Satan to make the life of Job very suffering? Uh, though at the end of his life that God restored uh, even double ya yeah, than before. Why? did god allow satan to uh, make uh, job suffer that's the question sir all right why did god allow satan to cause so many problems for jesus uh, mengapa tuhan mengizinkan setan untuk menyebabkan begitu banyak masalah kepada Yesus? why did god allow satan to use the romans to 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 um torture jesus mengapa tuhan mengizinkan setan menggunakan uh, Orang Roma untuk menganiaya Yesus. Kita di atas dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, not for our own sake, bukan untuk kepentingan diri kita. Dan kadang-kadang Tuhan harus menunjukkan du kepada dunia dan seluruh jagat raya ini. Here is a man who's faithful to me. Ini orang yang setia kepadaku and he used job dan dia menggunakan ayub the ultimate purpose was the glory of god dan tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan because if job had failed the test god would have been disgraced karena kalau ayub sampai gagal dari ujian ini dia akan mempermalukan Tuhan so god allowed job to be tested jadi Tuhan mengizinkan ayub untuk diuji for god's glory untuk kemuliaan Tuhan. God allowed Jesus to suffer. Allah juga mengizinkan Yesus untuk menderita. For his glory. Untuk kemuliaannya. Abraham was very rich. The Bible says. Abraham adalah seorang yang sangat kaya kata Alkitab. So God could show the universe. Jadi uh, Allah mau menunjukkan kepada jagat raya. Here is a rich man who's still humble and faithful to me. Ini ada orang kaya yang masih tetap rendah hati dan setia kepadaku. Tuhan dapat saja mengizinkan seorang sakit dan tidak disembuhkan. Untuk menunjukkan kepada jagat raya, walaupun dia dalam keadaan sakit dia tetap setia kepada Tuhan. Tuhan juga dapat mengizinkan keluarga tidak memiliki anak. To show the universe untuk menunjukkan kepada jagat raya. That a woman can still be faithful to him. Bahwa seorang wanita yang mandul tetap bisa setia kepada dia. God can allow someone to be poor Tuhan dapat mengizinkan seorang menjadi miskin. To show the untuk menunjukkan kepada jagat raya. Even in poverty, someone can be faithful to me. Bahkan dalam kemiskinan seseorang bisa setia kepadaku. Tuhan yang memutuskan bagaimana dia akan menggunakan kita untuk kemuliaannya. And Job glorified God. Dan Ayub memuliakan Tuhan. And God bless him. Dan Tuhan memberkati dia. Joseph went to prison. Uh, Yusuf masuk ke dalam penjara for obeying God. Karena menuruti Allah. In prison. Di dalam penjara God was glorified. Uh, Tuhan dimuliakan. And God raised him to the highest position in Egypt. Dan Tuhan mengangkat dia ke tempat yang tertinggi di Mesir. Always remember we are on this earth for the glory of God. Selalulah ingat bahwa kita ada di atas dunia ini untuk memuliakan Tuhan. And God puts in for his glory. Dan Tuhan menggunakan orang-orang berbeda dalam keadaan yang berbeda selalu untuk kemuliaannya. Ada sebagian orang yang berkata, I love God. Saya mengasihi Allah. I'll be to God. Saya akan setia kepada Allah. I'll always keep the Sabbath saya akan selalu menyucikan sahabat. And then God takes away the job. Dan kemudian Tuhan ambil pekerjaannya. And that has to be Dan iman orang itu harus uh -huh. diuji. So Jadi Tuhan mengizinkan ujian apapun dalam hidup kita untuk kemuliaannya. God bless the brother who asked the question. to han Om john yang bertanya. Okay. next question thank you uh, and we're supposed to be 15 20 minutes we're going really long <laughs> okay uh, we will have two more questions all answer. right that's it okay okay uh, next question i work in a company that supports lgbtq as a yes. human i make friends with anyone i don't discriminate against race Religion, gender, etc. But is it wrong to receive a salary from the company that are not in line with God's word? Oke, okay. Michelle. Uh, pertanyaannya adalah saya bekerja di perusahaan, perusahaan yang uh, mengizinkan uh, LGBTQ. Yeah. Uh, pertanyaannya adalah apakah salah bagi saya untuk bekerja di dalam perusahaan yang tidak Uh, yang mengizinkan uh, LGBTQ karena ini bertentangan dengan prinsip Firman Tuhan, begitu ya kira-kira ya. pertanyaannya. Ya, Oke. Okay. Let me ask this question. Are you saying the company promotes LGBTQ or whatever it is, or the company just hires people who happen to be that way? What do you uh, say? Saya mau bertanya sebelum saya menjawab, apakah pertanyaannya? Uh, apakah perusahaan saudara mendukung LGBTQ atau perusahaan itu hanya mempekerjakan orang yang punya orientasi uh, LGBTQ? Uh, they hired someone or people who involved with LGBTQ. Right, okay, all right. The Christian must as much as possible uh, pertanyaannya dan kalau dengan demikian adalah Avoid an environment that will be spiritually damaging. Uh, jadi, seorang Kristen uh, selalu harus berusaha menghindari satu keadaan yang be berbahaya. But the Christian must also be a part of society in order to affect society. Tapi orang Kristen juga, pada saat yang sama, adalah bagian dari masyarakat untuk bisa mempengaruhi masyarakat juga. If you feel that working in an environment... Kalau saudara merasa bahwa bekerja di satu lingkungan uh, that, that hires members of the LGBTQ communities yang mempekerjakan orang-orang LGBT, LGBTQ you ask God whether or not he would have you say or leave Bertanyalah kepada Tuhan apakah saudara harus tetap bekerja atau berhenti. If you think you want to stay, kalau saudara berpikir saudara mau tetap bekerja, "Ask God to help you to reflect the attitude of Jesus Christ." Mintalah kepada Tuhan supaya saudara bisa merefleksikan ke tingkah lakunya Yesus. If you think you want to leave, kalau saudara merasa saudara harus berhenti, "Leave without condemning." Uh, berhentilah tanpa menghakimi. Now, remember that Jesus Christ always mingled with publicans and sinners. Ingat bahwa Yesus selalu bergaul dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi dia bergaul dengan mereka untuk menyelamatkan mereka. And was the you and I are not the Tentu saja dia adalah sang juru selamat, saya dan saudara bukan. And so need to ask God, Jadi kita perlu bertanya kepada Tuhan Uh, untuk bertanya apa yang saudara harus perbuat. Whether you leave or stay. Apakah saudara harus tetap bekerja atau harus berhenti? But always remember Tapi selalu ingat that the LGBTQ communities bahwa uh, kaum LGBTQ, Christ died for them. bahwa Kristus mati untuk mereka. The same way He died for the demikian juga dia mati untuk pesinah breaker atau yang melanggar hari sabat juga. next question. Pertanyaan yang terakhir. Oke, okay, um, pertanyaan terakhir. Aku backgroundnya Muslim, namun sekarang sudah Advent, tapi keluarga saya belum tahu apa yang harus saya lakukan karena saya masih bingung uh, I was a Muslim, but now I am a Seven Day Adventist. But most of my family doesn't know what should I do. Okay, that's a very interesting question. Ini pertanyaan yang menarik. It's we are called to be Christians. Kita dipanggil untuk jadi Kristen. That we may be an example to others. Supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang lain kalau keluarga saudara uh, mengetahui bahwa saudara adalah Advent sekarang bisa saja uh, sebagian dari keluarga saudara akan uh, bergabung dengan saudara hidup saudara ada di tangan Tuhan Ask God. Uh, bertanyalah kepada Tuhan not if you should tell them Uh, bukan untuk bukan untuk katakan kepada mereka tapi bertanyalah kapan saudara harus Because memberitahukan the mereka The religion of Christ is not to be hidden it is to be displayed karena agama dari Kristus bukan untuk disembunyikan tapi harus dinyatakan The Bible says let your light so shine before others that they may see your good works and glorify God Alkitab berkata demikianlah hendaknya terangmu bercaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga so the Jadi pertanyaannya bukan apakah saya harus mengatakan kepada mereka tapi kapan saya harus beritahukan kepada mereka and God will dan Tuhan akan memberikan instruksi dalam hal ini kepada saudara, But always remember tapi selalu ingat that God can use you bahwa Tuhan bisa menggunakan saudara untuk membawa beberapa anggota keluarga saudara ke dalam kebenaran, Even in the life of Jesus. bahkan di dalam kehidupannya Yesus at some point in his life his family did not believe in him. Ada satu waktu tertentu dalam kehidupannya keluarganya tidak percaya kepada dia. Saudara dapati itu di dalam Yohanes 7 ayat 5. But before he died, tapi sebelum dia meninggal, his family came Keluarganya datang. Because he remained faithful. Karena dia setia. Dan dua dari saudaranya menulis buku di dalam Alkitab. James and Yakobus uh, dan Yudas. So you have come to Christ. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saudara telah datang kepada Kristus. Nah sekarang saudara katakan kepada Tuhan. Father, the same way you brought me to the light. Bapa, sebagaimana Engkau telah menuntun saya ke dalam kebenaran, use me to bring others. Gunakan saya untuk membawa orang lain. And God bless you. Maka Tuhan memberkati saudara. All right, I think that's it. Ya. Yeah. Okay. okay. <laughs> thank you, praise God for the question you, and doctor, answer session. Thank question. you. God bless you all those who listen. God bless Amen. You. Thank God. you, praise God. Dan inilah akhir dari KPA, pemuda nyur melambai pada malam hari ini. Puji Tuhan, untuk uh, KPA yang telah kita ikuti, dan mohon maaf sekali lagi kepada beberapa saudara-saudara yang mengajukan pertanyaan. Tetapi sayang sekali, karena ada keterbatasan waktu, uh, makanya pertanyaan tersebut tidak bisa kami jawab uh, saat ini. Tapi semoga dengan pertolongan Tuhan. Uh, pertanyaan akan kami sampaikan ke panitia untuk dapat dijawab secara pribadi uh, via WhatsApp. Dan saat ini uh, kita akan menutup KPA kita. Saya ingin mengundang kembali Pak Elder Randy Skid dan Pastor Roy untuk menutup kita dalam doa. May I invite uh, Elder Randy Skid to please close us in closing prayer? Yes. Let's bow our heads. Our Bapak Surgawi, kami berterima kasih untuk waktu yang kami gunakan mempelajari firman-Mu. In Terima kasih untuk semua yang punya minat dalam mempelajari kebenaran. I pray that the spirit of God, uh, uh, saya berdoa supaya roh Tuhan will make the message clear to all those who listen. Membuat pekabaran jelas kepada semua yang mendengarkan. For all those who had questions, Father. Untuk semua yang telah bertanya. Speak to them very personally. Berbicaralah kepada mereka secara pribadi. All those who listen, bless their families. Semua yang mendengarkan berkati keluarga mereka. Bless Indonesia, dear God. Berkati Indonesia, ya Tuhan. And any other country represented by those listening. Dan semua negara yang diwakilkan saat ini. Keep us faithful in everything we do. Uh, tolong kami untuk setia dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Use us to bring others to Christ. Gunakan kami untuk membawa banyak orang kepada Kristus. your servant Pastor Betoy. Berkati Pendeta Roy. Give him wisdom to guide your people. Uh, berikan hikmat untuk menuntun umat-umatmu. And pour out a special blessing on all your Sabbath-keeping people in Indonesia. Dan berikanlah berkat yang limpah kepada semua yang memelihara Sabat di Indonesia. And save all of us when you come in Jesus' name, Amen. Dan selamatkan kami ke ketika Yesus datang dalam nama Yesus. Amin. Amen. Amen. Thank you very much, Elder Randy dan Pastor Roy. Uh, untuk pengumuman singkat, ingin kami ingatkan kembali bahwa pada hari Jumat, jam 7 malam akan ada Vesper, Vesper Gabungan Wilayah 8. Uh, untuk untuk nomor atau ID Zoom, bisa kita lihat di layar kita masing-masing. Zoom ID 464 333 7777 dengan password Maranatha. Pada jam 6.45 waktu Indonesia Barat, 6 sore. Dan untuk hari Sabtu akan ada Bible Study lanjutan dari Y Sanctuary uh, series dengan judul A Living Sacrifice yang akan dibawakan oleh Dr. Dr. Ronald Robin pada tanggal 19 Februari 2022 jam 4 sore waktu Indonesia Barat masih dengan Bisa, ID ya Pastor. Ada perbaikan tiga uh, 3.30. Oh, oke. Okay. Sorry. 3.30 ya, Pastor? Iya. Yeah. Oke. Okay. Jam 3.30 sore waktu Indonesia Barat. Dan masih dengan ID dan juga passcode yang sama. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudara, jemaat serta tamu-tamu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, saudara-saudara, yang telah datang. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.